Dan jangan kita kerjakan ibarat malah ibadat melainkan kerana Allah Ta'ala. Segala-galanya kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah mana? Rabbil Alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, segala ibadahku, hidup dan mati kerana Allah. Di mana duduk tu? Dalam hati. Nah, dalam hati. Eh? Ha. Jadi jangan kita kata wani riak, 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 jangan. Mereka dia kata saya memang riak. Nah, itulah yang dia mengaku tu. Nah. Ha. Dan jangan kita sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain pada ibadat kita, jangan. Sekutu ni maknanya kita buat dua. Kerana Allah dan kerana makhluk. Ha, sekutu. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Ta'ala. Sembelih korban bagi Allah. Sembelih bagi makhluk dan dia makan, jadi makan. Sembelih bagi berhala, sembelih bagi tokku, tok ni. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek. Ne? Sembelih lembu wak arwah ke tok nenek boleh, jangan sembelih kerana tok nenek. Nak? Ha. Jangan kita harap melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lain, harapan kita hanyalah majas sandaran sahaja. Harap kita kepada Allah hakiki. Sungguh. Nah, memang yakin Allah boleh buat. Kita berniaga dah, tak akan buka kedai dah. Buka kedai mi goreng, tak jadi. Buka kedai tipayang, tak jadi juga. Buka kedai baju pun tak laku juga. Buka kedai hardware pun tak jadi juga. Kita tetap yakin dalam hati kita. Kita harap penuh kepada Allah juga. Tak kurang sikit, tak putus sikit. Nah, Allah Ta'ala boleh beri aku berjaya suatu masa nanti. Ha, itu akidah yang selamat. Nah, Allah ni boleh nak beri kita kaya belaka. Nah, tapi demi kemaslahatan dunia ini, maka Allah Ta'ala tak beri orang kaya belaka. Nah, kerana apa? Kerana nak pelihara alam. Kalau Allah beri kita ni tiap-tiap seorang seluruh dunia sekarang ni, tiap-tiap seorang ada kapal 70 ribu til laut umpamanya, darat ni maknanya ada gedung 80 ribu til pun, Tuhan boleh beri semua dan tidak luak walaupun sehujung jarum harta Allah. Boleh buat? Mudah bagi Allah Ta'ala. Dan apa Tuhan tak buat? Rohok kena kerja kena apa? Kerana nak menjaga kebaikan dunia kita ni. Nak? Sebab bila kaya belaka, maka hancurlah langit dan bumi. Dan mana dah acu bumi? Pasal ramai orang tak kaya. Nah, kalau kaya belaka, nak tubik ke mana? Untuk ke laut, boleh tubik ke muka kuala. Kena usung untuk ke laut. Orang pula ketang, kena usung kot ni. Kau akan tapai tubik. Dah sumbat kapal banyak muka kuala. Tahan dah kaya belaka. Dah kita menang utih kapal kargo. Baru seorang. Faham tak? Tok Imam 7 hutih kata aku depan muka tu. 18 ribu tang, 300 ribu tang. Dah dah kaya. Tu baru 2 orang sumbat lemak. Tak? Dah kali maknanya 1,000 orang. Orang ni ada kapal selang 7 buah bagi makan buluk. Duduk depan tu. Faham tak? Dah kaya belaka. Tak? Rembeh muka kuala. Nak tubik kat mana? Orang buka. Dah ikan boleh makan. Tak boleh makan benda. Punah jahanam dunia. Tak? Dah kapal terbang tak kira ni. Nak JKK nautil helikopter. Helikopter nautil dah dia. Nah, kedok-kedok jadi sibuk kali aku benda dia. Nah. Betul tak? Ni fikir. Betul. Bini kita tak boleh masak. Dah kita nak kan ni. Ha, bapa dah boleh masak. Dah terlalu kaya. Dah gua ni pula. Dah gelang sampai kat tiok. Boleh kat tangan nak gerai. Gelang ni pada hujung ni apa ni? Ni 16 kilo. Ni 16 kilo. Oh, tekak 14 kilo gitu. Dia biar siapa ni nak masak, boleh nak basuh. Dah kaya semua. Orang kaya dah kaya ada harta belaka. Takkan oh tak mau beli, beli belaka. Betul tak? Jadi buat benda jadi punah alam. Jadi buat ada orang boleh, ada kuasa membeli, ada orang miskin. Tak ada kuasa membeli. Jadi dak roh ah. Nah. Dalam dak kaya semua pun jeng jalan. Tadi tanya waktu jeng. Nah. Ha. Kita mari pada sebarang takik, tak muju. Lalu balik tu tak ada kereta. Lalu naik, jeng teru. Daripada pada traffic light ni, apa benda ni, tunggal ni. Sapa kepada ni, pustakaan awang. Tak gerok. Nak? Tu tempat kedua tercorok, negeri paling miskin. Nak? Ha. Terganu.
4 tahun duduk bawah hayah ye. Nak. Ha. Kalau kaya tak tahu ah. Dan jangan kita takut melainkan akan Allah Ta'ala. Ha, nak faham takut? Takut pada makhluk ni boleh. Dia ada peraturan dia. Dia ada tertib dia. Takut kepada Allah ni wajib. Takut pada makhluk ni sekali-sekali. Ha, dia gitu. Tapi takut pada sekali-sekali hak boleh takut pun, bukan takut sebenar-benar takut. Takut kepada Allah, takut sebenar-benar takut. Ha, dia gitu. Nak? Bukan kata tak takut. Kalau tak takut, tak ada lah strategi dalam peperangan Rasulullah. Pakai ranggok sama. 6 orang pun ranggok juga. Ni Nabi kata, tak boleh mesyuarat dulu. Bicara dulu. Kalau berani, tak payah buat parik ya. Perang kondok. Nah, pakai ranggok ada gitu lah. Nah, tapi buat parik pula. Ada strategi. Nah. Yang ini, dan wajiblah atas kalian mukallaf beriktiqad, beriman dan yakin bahawa perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia perjanjian dengan sekalian anak cucu Adam, sebenar ia perjanjian. Wajib pula kita atas sekalian mukallaf beriman dan jadikan sebagai suatu akidah, satu simpulan iman, bahawa kita dulu telah pun buat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Siapa kita sekalian anak cucu Adam? Neh, kita buat perjanjian dah. Hak kafir dan hak beriman, hak soleh, hak fasik, hak jahat, hak baik, kecil besar, tua muda, semua sudah buat perjanjian. Bila? Ketika Nabi Adam alaihissalam seorang diri. Tak ada lagi anak cucu dia. Tak turun lagi ke dunia. Nabi Adam dicipta di dalam syurga. Jadi kita ada dah masa tu. Ada dah. Dah mana dah ingat lama. Ha, cerita lama. Ha, bulan lepas kita dah ingat dah bab dia. Nak? Ha, bulan lepas baru. Bab dia pun kita dah ingat dah. Ha, malah ni ingat. Dah ni zaman kita duduk dalam tulang sulbi tu Adam. Ni sulbi ni, sulbi ni. Ujung ni. Saya rasa tulang belakang eh. Rasa pas ujung kali ada. Oh. Tu sulbi. Ha, tu. Dalam ni kan mana riak cok ni. Ha, turung. Masa tu kita duduk dalam sulbi tu Adam, ada belaka. Ambul muak ah. Muak bukan usah-usah ni regu. Nama alam arwah haluh. Seperti semut yang sangat haluh. Muak ah. Berbilion-bilion manusia. Daripada zaman Tok Adam sampai ke kiamat duduk belakang sulbi Tok Adam. Muak-muak barang cek muak belaka yang tak muak besar. Nak. Ada dah kereta dalam gereh. Kita nak ubah motosikal tak boleh sakok. Padahal bukan besar sangat motosikal banding dengan kereta. Dah ada kereta dah. Dah ni barang ada. Tapi haluh. Nampak? Kata boleh masuk dalam kereta tu. Tak tahu boleh ke tak. Ada 15 juta dah barang dalam tu. Kenapa? Semuk. Ah, boleh masuk pergi kereta. Pasal semua haluh. Neh? Ha. Dah ingat pasal lama. Kita ni belakang sulbi kita, anak cucu kita pula. Seperang tak nampak. Doktor tak ada lagi macam ni. Orang putih duduk atas wakak lagi. Nabi Kabadah kita duduk dalam sulbi tu Adam. Nampak? Ha, lepas tu Quran ni, dia tak bercanggah dengan sains. Sains saja dia bercanggah dengan Quran. Bila sains tu bercanggah dengan Quran, maka kajian tu salah. Kalau kaji yang sains itu betul, dia menempati Al-Quran. Betul kan? Kalau dalam perut, tak muak lah berjuta-juta orang. Nah, dalam perut dengan orang mengandung. Kan? Paling ramai orang hamil pregnant, 8 orang.
Australia beranak, beranak lapang. Nak? Ha. Lapan orang tu pun tak tahulah seih mok. Lapan orang. Seorang pun tak akan buluk oh. Masuk 9 bulan berat perut. Lapan orang. Dah kalau bilion-bilion tak muat apa. Pasal apa budak tu besar. Dan ni halu. Ada sungguh, ada sungguh sebut dalam Quran. Dalilnya kerana firman Allah Taala, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an yaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya sebut olehmu, mu cerita ke wahai Muhammad bagi orang-orang Yahudi akan ketika mengambil oleh Tuhan engkau dari sekalian anak cucu Adam dari belakang mereka itu akan sekalian anak cucu mereka itu. Yakni pada ketika ni belum lagi ada manusia, tak ada seorang lagi manusia, Nabi Adam, Abul Bashar. Baru Tuhan baru cipta seorang. Allah sapu belakang tu Adam, keluarlah segala anak cucu dia dalam rupa yang sangat halus. Haluh daripada ujung jarum ni. Segala manusia yang akan lahir ke dunia. Nampak? Lahir berlaku. Ha? Tubik dah masa tu. Alam alam ruh. Jadi kita ada dah. Tubik berlaku. Melayu ada. India ada. Mongo ada. Arab ada. Jerman ada. Palestin ada. Semua sekali. Tak ada seorang pun yang sakok dok tubik ke. Duduk situ dulu. Semua sekali tubik.